Halo sahabat Mikaela ID. Ini nih seri M generasi kelima Poco HP Xiaomi terbaru di awal November 2022 yang dihadirkan menyasar segmen pasar HP entry level dengan performa gaming terbaik. Nah, buat kalian yang tertarik dengan seri Poco HP Xiaomi ini, berikut full spesifikasi Poco M5S dan harga terbarunya. Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Untuk kinerja performanya, Poco M5S yang menjadi seri M HP Poco generasi kelima ini hadir membawa kinerja performa terbaik dengan prosesor khusus gaming berbekal prosesor milik MediaTek dengan Helio G95 yang dikombinasikan dengan opsi RAM lega sebesar 6GB. Gak hanya itu saja, Poco M5S juga mendukung opsi ruang penyimpanan internal lega hingga 128GB. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I... Kemudian, Poco M5S juga sudah menjalankan sistem operasi terbaru dengan Android 12. Sedangkan untuk pengujian AnTuTu-nya, Poco M5S yang menjadi seri murah dan terbaru HP Xiaomi ini mampu mencetak angka AnTuTu yang cukup tinggi di kelas harganya dengan angka AnTuTu-nya sendiri sebesar 365 ribuan. Melirik ke bagian layarnya, Poco M5S hadir membawa layar berkonsep Infinity O dan memiliki bentang layar yang cukup lega dengan layar seluas 6,43 inci. Kemudian, Poco M5S juga dihadirkan dengan mengusung panel layar terbaik berbekal panel layar AMOLED dan sudah mendukung resolusi layar Full HD Plus, diklaim mampu memberikan tampilan layar yang tajam dan jernih. Gak hanya itu saja, Poco M5S juga sudah mendapatkan proteksi Corning Gorilla Glass 3 dan sertifikasi IP53 sebagai kelebihan nilai jualnya. Sedangkan di sisi desainnya, Poco M5S dihadirkan dengan membawa desain terbaik yang cukup nyaman digenggam dan ringan berbobot sebesar 178 gram. Juga bagian kameranya, Poco M5S hadir mendapatkan dukungan konfigurasi 4 lensa kamera beresolusi tinggi untuk bagian belakang, di mana keempat modul lensa kamera Poco M5S ini dibekali lensa sebesar 64 megapiksel untuk lensa kamera utamanya, plus 8 megapiksel untuk lensa kamera ultrawide, plus 2 megapiksel untuk lensa kamera makro, plus 2 megapiksel untuk lensa kamera deep sensor, dan sudah mendukung fitur perekaman video hingga 4K. Sedangkan di sisi bagian depan, Poco M5S disematkan satu lensa kamera selfie terbaik dengan resolusi lensanya sendiri sebesar 13 megapiksel. Di sektor baterainya, Poco M5S hadir membawa baterai tanam besar dengan kapasitas 5000 mAh. Kemudian, Poco M5S juga memiliki teknologi pengisian daya yang unggul di kelas harganya berbekal fast charging 33 watt dengan kemampuan mengisi baterai sebesar 5000 mAh sebanyak 64% hanya dalam waktu 30 menit saja. Untuk harganya, Poco M5S yang menjadi seri Poco HP Xiaomi terbaru ini dihadirkan dalam dua varian, di mana untuk varian RAM 4GB-nya dibanderol dengan harga di angka 2,2 jutaan. Sedangkan untuk varian RAM 6GB-nya dibanderol dengan harga di angka 2,5 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Poco M5S.
Nah, itulah full spesifikasi dan harga terbarunya yang bisa kamu jadikan referensi ketika ingin meminang seri Poco HP Xiaomi ini. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possess. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali. With the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering.